Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Tentunya Anda yang berada di Malang Raya, di Blitar, Kediri, dan Tulungagung, senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda dalam acara yang tentunya kita sudah tunggu-tunggu bersama, yaitu Minute Your Mind. Baik pemirsa Dharma TV, pada malam hari ini senang sekali kita akan membahas sesuatu tema yang sangat menarik. Dan tentunya kita akan belajar banyak dari seorang narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah seorang biku dari Malaysia. Siapakah dia? Kita akan berkenalan sebentar lagi. Dan tentunya pada malam hari ini pembicaraan akan dilakukan dengan bahasa Inggris karena kita campur ya, karena beliau ini kebetulan memang dari Malaysia dan ingin menjelaskan secara jelas, tidak ingin salah di dalam menjelaskannya di dalam bahasa yang beliau sangat kuasai, yaitu bahasa Inggris. Dan saya perkenalkan dahulu pada malam hari ini ada translator kita, beliau dari Wihara Ngandat, yaitu Ibu Mutia. Namo Buddhaya, Ibu Namo Mutia. Namo Buddhaya. Iya, akan membantu saya untuk berbicara dengan Banti kita. Baik, saya masih simpan Banti kita yang luar biasa ini. Saya akan perkenalkan, beliau berasal dari Malaysia. Baik, kita sapa dulu biku kita yang luar biasa, yaitu Biku Kiti Bardo. Namo Buddhaya, Biku. Ya, selamat datang di Indonesia, tentunya di Wihara Ngandat. Sedikit bincang-bincang, Bante mungkin bisa memakai bahasa Indonesia sedikit tentang kenapa Bante menjadi seorang biku. Dari kecil saya tidak pernah pikir saya akan jadi seorang biku. Yeah. Ya, saya ada ambition menjadi seorang doktor, medical doctor. Yeah. Ya, oleh kerana keluarga saya biku miskin, yeah, maka impian menjadi seorang doktor itu tidak tercapai. Dalam tahun 2003. Saya mengambil keputusan untuk membuat demikian. Sewaktu saya menjadi seorang yogi pada 3 tahun kemudian, iaitu tahun 2006, pada bulan Februari, saya menghadapi ataupun melihat yang benar, ya, bukan khayalan, yang sebenarnya 8 kematian dari tempat yang saya menjadi yogi. Jadi bagi saya itu adalah satu petanda. Satu petanda untuk betul-betul serius dengan cultivation saya dalam bahasa Inggeris supaya tidak membuang bahasa, yeah, dan mengikut yang 8-8 ini meninggalkan di dunia tanpa mendapat apa-apa manfaat. Yeah, yeah. Yeah. Itu yang membuat saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang biku. Yeah. Itu mendapat restu dari siapa saja, Bante? Oh ya, yeah. Sebelum saya menjadi biku, sebagai biku Buddhis diwajibkan mendapat restu daripada, kalau beristri, dari istri dulu. Yeah. Kalau istri tidak membagi restu, kita tidak boleh jadi. Yang kedua, saya masih ada ibu bapa pada masa itu. Dan saya minta restu daripada ibu dan bapa, mereka izinkan. Yeah. Dan pada masa itu, anak-anak biku telah besar. Semuanya telah graduan dari universiti, yeah, dan berdiri kari. Yeah, dan berdiri kari. Dan saya meninggalkan istri saya dengan memberi dia rumah dan mengambil sewa dari bilik-bilik dari rumah itu. Jadi tiap-tiap bulan dia ada pendapatan yang sempurna. Cukuplah untuk hidup, ya. Aduh, luar biasa, ya, Bante. Baik pemirsa Dharma TV, peristiwa kematian yang dialami oleh biku ini membuat beliau menjadi tersadar bahwa waktu-waktu bagi kita semua ini sebenarnya bisa terjadi kapan saja, anytime kita bisa meninggalkan dunia. Dan bagaimana
kita mengisi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang tidak sia-sia, seperti itu ya Bante. Saya sampai merinding Bante. Ini sebuah kesadaran yang harusnya kita bisa dapatkan ya semua. Baik, tetapi Biku juga sudah menyiapkan ketika berpamitan kepada istri, beliau sudah menyiapkan rumah, sudah menyiapkan penghasilan ya untuk kecukupan di dalam kehidupan sang istri ini. Jadi sungguh luar biasa, tidak meninggalkan tanggung jawab tetapi memenuhi tanggung jawab, dan beliau memutuskan untuk menjadi seorang biku. Baik pemirsa Dhamma TV, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik sekali, yaitu meditasi untuk mendapatkan kebahagiaan. Mungkin kalau ditranslitkan oleh Ibu Mutia, meditasi bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Bukan meditasi, apa itu kebahagiaan? Oh, apa itu kebahagiaan? Ya, sorry. Apa itu kebahagiaan? Mungkin Ibu bisa translitkan. Memahami ya Bante, apa itu kebahagiaan? Pertanyaannya, apa itu kebahagiaan Bante? Okay. Boleh saya dalam bahasa Inggris? Oke, silakan Bante. Ya. Ya. Apa itu kebahagiaan dalam bahasa Inggris is what is happiness. Okay. Happiness is defined differently from different people. Yeah. If you ask people what do you mean by happiness, he will give you an answer which is different from if you ask another person what is happiness. So if you ask a child what is happiness, he may say, if I can have a lollipop, that is happiness for the child. But if you ask a millionaire what is happiness, he said happiness is making more money. So happiness from individual to individual, even from yourself, is different from Ibu, and is different from me. If you ask what is my happiness, I will give a different answer. Ibu will give a different answer, and you will give a different answer. So, shall I translate? Yeah, if you want. Boleh, boleh. Ante Kitty Bardo mengatakan bahwa definisi kebahagiaan dari bermacam-macam orang juga sangat-sangat berbeda semua. Bila ditanya seorang anak, apa kebahagiaan itu? Yaitu mungkin suatu es krim. Kalau ditanyakan pada seorang jutawan, akan mendefinisikan sebagai bertambah kayanya sang jutawan itu. Jadi setiap orang mempunyai definisi yang berbeda mengenai apa itu kebahagiaan. Ya, begitu Bante? Ya. Definisi yang berbeda mengenai kebahagiaan. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu Bante? Sebelum kita pergi ke bagaimana, ya, saya akan berlanjutan dengan eksplanasi saya tadi. Ya, explain-nya. Kerana mengapa why do this definition differ from individual to individual? It's because we are all different in psychological experience, and we are all mentally different. That's why our definition of happiness is different, right? So in a way, it's very subjective. Very subjective. Saya terjemah. Mengapa definisi dari kebahagiaan pada berbagai orang berbeda? Karena perbedaan secara psikologis, juga perbedaan secara akal budi, dan juga apa tadi saya mental lupa. mental psychologically ya apalagi satu yang
Dilanjutkan Bante. Tetapi dalam konteks Buddhisme, in the context of Buddhism, happiness is actually the absence of craving. That means that there is minimum or no craving at all, and also there is an absence of hatred and the absence of ignorance, which we call the three poisons in the human life. Yeah. So these three, craving, hatred, ignorance, are mental factors and rooted in each and every individual mind. So, and would you like me to dalam bahasa Malaysia, Indonesia, or you translate, or I want you, or I translate? If you can, okay. Please. Okay. Okay. Dalam bahasa Indonesia, apa itu kebahagiaan? Dalam konteks Buddhisme, kebahagiaan itu ialah tidak ada penderitaan. Bukan, tidak ada atau kekurangan kehendak. Oh, tidak. Kehendak ya, keinginan, keinginan atau kehendak. Ya. Macam seseorang siswa za atau siswa atau seorang penuntut, dia ingin mendapat markah yang tinggi. Ya. Jadi bila ada kehendak ini, ada keinginan ini, ataupun dalam bahasa Inggeris ada craving. Susah ada kebahagiaan. Ya. Di sana ada ketekanan. Stress ya. Ya. Dan yang kedua, tanpa dengki, tanpa benci, ataupun kalau dengki dan kebencian kita itu kurang, yeah, kita lebih bahagia. Lebih bahagia. Yeah. Dan yang ketiga itu ketidaktahuan, ataupun dalam bahasa yang kasar sikit, kebodohan batin. Ya, kalau kita boleh atasi kebodohan itu dengan pengetahuan, ya, knowledge and wisdom itu kebijaksanaan, kita akan lebih bahagia. Ya. Ya. Dan ini ketiga-tiga kehendak tadi, keinginan, kebencian dan kebodohan adalah faktor mental, ya, faktor mental yang ada pada kita semua. Betul. Pada kita semua, dalam batin kita. Ya. Dan sangat, kalau kita bilang sangat manusiawi, manusia seperti itu ya, Bandi. Iya, sangat manusia. Sebagai sangat manusia, jarang sekali kita boleh atasi kehendak, keinginan itu. Ya. Kalau seseorang yang kaya raya atau seorang millionaire atau billionaire, jika kita panggil dia jangan buat keuntungan, susah hendak dia bercapai. Ya. Kerana dia sudah biasa. Betul. Sudah biasa dengan mengambil untung dan mendapat kekayaan. Ya. So, this is what we call the three poisons of human life. Tiga poison itu apa? Racun. Tiga racun dalam kehidupan kita. Ya. Tiga racun dalam kehidupan manusia ialah keinginan, kehendak yang tinggi, kebencian dan kebodohan. Ya. Ya. Cukup Bante? Kita pertanyaan yang selanjutnya atau ya, masih dilanjutkan? Ya, ya. Baik Bante, tadi kita sudah memahami tentang bagaimana mental manusia dengan itu tadi, tiga hal itu ya Bante. Dan sebenarnya bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu? Tetapi jangan dijawab dulu Bante. Baik pemirsa, kita akan kembali karena sesuatu yang akan lewat dan kami akan kembali setelah ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama Minutes Your Mind dan saya Sapna Dewi dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu
Biku Kitty Bardo dan tentunya dengan translator Ibu Mutia dari Wihara Ngandat. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini dengan pertanyaan yang berikutnya, Bante, tentang kebahagiaan ini tadi. Sebetulnya setelah kita mengetahui tentang penyakit hati atau mental tadi ya Ibu, hawa nafsu tadi ya Ibu ya, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan, Bante? Satu cara untuk mendapat kebahagiaan, one way of getting happiness is to live simple. Yeah. Is to live simple. Live as simple as possible. Kalau kita lihat, if we see a little kid, kalau kita lihat seorang kanak-kanak, seorang anak, dia sentiasa riang kerana nafsu keinginannya tu tidak sebanyak seorang dewasa. Okay. Little children will have more happiness because they do not have much craving. Yeah. And because they don't have much craving, they are more easier to be happy, more happy. And but as we grow older, our desire, our ambition to be a good student, a top student, to be a good in a career and become a millionaire, become successful, our life become more and more desires and craving. And that is the opposite of happiness, just the opposite of happiness. So in order to have a really happiness, one need to purify the mind, purification of the mind, because you will never find happiness in the greedy mind or hateful mind or ignorant mind. For this, they are the very roots of unhappiness and the pain and suffering. Yeah. Bagaimana mencapai kebahagiaan dijelaskan oleh Bante Kitty Bardo, agar hidup sederhana. Umpamanya seorang anak yang belum begitu banyak keinginan lebih cepat untuk merasa bahagia, lebih mudah untuk merasa bahagia dan senang. Lain dengan seorang jutawan, itu lebih sulit untuk membahagiakannya. Dan untuk merasa bahagia, kita tidak bisa mengidap rasa benci dan mempunyai nafsu keinginan dan mengidap khayalan, tapi harus mensucikan batin. Dengan batin yang sudah disucikan itu, seseorang bisa mencapai kebahagiaan. Demikian. Ya. Untuk Biku bertambah. So the Buddhist concept of happiness is actually because according to Buddhism, all our problems, life problems, are caused by these three poisons that we mentioned earlier. That is greed, hatred, and ignorance. So when these three causes are eliminated, when they are eliminated, then happiness will appear, right? And the Buddhist concept of happiness is the peace of mind. The peace of mind, right? That means our mind is peaceful. Not through gratification of our senses as ordinarily as understood. Yeah. Chair, translate. So, Bante Kitty Bardo mengatakan bahwa ajaran Buddhis adalah bahwa kita harus meminimalisir rasa benci dan nafsu keinginan dan kebodohan itu, dan untuk
mencapai kebahagiaan dalam Buddhisme kita memerlukan kedamaian batin. Itu adalah definisi dan syarat untuk mencapai kebahagiaan. And furthermore, according to the Buddhism, the absence of craving, hatred, and delusion is called Nirvana. In Sanskrit, it's called Nirvana, Nirvana, and in Pali, it's called Nibbana. Yeah. So, another word of Nirvana, we can also say the absence of craving, hatred, delusions, which we conceptualize it as happiness. Okay. As the Buddha said, Nibbana is supreme happiness. The Buddha did say that Nibbana is the highest happiness. It is because all polluting factors in the mind are removed, so the mind is in peace. We have get rid of all the kilesas from the mind. So when the mind is free from kilesas, it result in having peace and tranquility and resulting in happiness. The best way to understand Nirvana is from the context of the Four Noble Truths. Nirvana is the end of suffering. Nirvana is the end of suffering. So dalam agama Buddha, definisi dari kebahagiaan adalah ketiadaan dari nafsu keinginan, kebencian, dan khayalan. Dengan ketiadaan ketiga akar kejahatan ini, maka batin akan mengalami kedamaian, akan mengalami bebas polusi, bebas kekotoran batin. Dan definisi yang lain untuk Nibbana adalah akhir dari penderitaan. Dalam bahasa Sanskerta, Nirvana. Dalam bahasa Pali, Nibbana. So, and Nibbana is supreme happiness. Nibbana juga adalah dikatakan oleh Sang Buddha kebahagiaan tertinggi. And it is because all the polluting factors, the kilesas in the mind are already removed, so the mind is in peace. And the best way to understand Nirvana is in the context from the Four Noble Truths, and that is Nirvana is the end of suffering. Jadi sekali lagi, dengan terbebasnya batin dari kekotoran batin seperti kebencian, nafsu keinginan, dan khayalan, maka dapat dirasakan kedamaian batin. Dan itu didefinisikan juga sebagai akhir dari penderitaan. Dan Sang Buddha mengatakan ini adalah kebahagiaan tertinggi, yaitu akhir dari penderitaan. And further elaboration on the concept of the Buddhist concept of happiness is that all our life's problem, all our life's problems are caused by these three poisons, which we mentioned: greed, hatred, and delusion. So when these three causes are eliminated, are removed from our life, then there is happiness. And the Buddhist concept of happiness is also the peace of the mind, not the gratification of our senses as ordinarily understood. Penjelasan dari Bhante-kittipado adalah juga bahwa dengan menyingkirkan ketiga racun, yaitu kebencian, nafsu, dan kebodohan, maka kita dapat mencapai kebahagiaan di dalam batin. Dan bukan dengan
memberi kepuasan pada keenam indera. Itu. Next question. Ya, baik, Bante Kitibardo, apakah tujuan hidup manusia ini hanya untuk mendapatkan kebahagiaan saja? Ketika turun di bumi, sebenarnya tujuannya untuk apa, Bante? We are all born to this world to enjoy, have peace and happiness. But we do not really understand what is peace and happiness. Yeah. We do not understand what is really peace and happiness. To the drug addict, yeah, for him, peace is taking the drug. Yes. But that is not true peace. Yeah. That is actually the opposite of happiness, or that's actually suffering. And to someone who like to have a speedo moto and go fast, that is happiness for him. But that is very dangerous. Yeah. Because at the end, he will knock someone and he will cause himself injury or even die in the accident. And to him, that speeding is happiness, which is wrong concept. So because of our wrong concept, we take happiness the opposite way of what the Buddha taught. Yeah. Pertanyaannya, mengapa, apa tujuan seseorang hidup untuk terlahir di dalam alam manusia? Ya, biasanya adalah mencari kenikmatan. Tapi kenikmatan untuk seseorang yang memakai narkotika adalah konsep yang keliru mengenai damai dan kebahagiaan. Begitu pula kenikmatan seseorang yang mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi, itu juga suatu konsep yang keliru mengenai kebahagiaan. Jadi terus apa lagi? Ya, itu dia nanti. So, to continue on the purpose of life, whether to come here to get peace and happiness, is that is if we understand, we understand Buddhism, right? And if we know the Dharma. And in the Dharma, we are taught the Four Noble Truths, right? The Four Noble Truths. And the first Noble Truth is the nature of life, is dukkha, right? And the second Noble Truth is, just now we have mentioned, the cause of this dukkha is through craving, hatred, and delusion. And the third Noble Truth is, the end of this dukkha is to eliminate the craving, the hatred, and the ignorance. And then the Four Noble Truths is the way, the path to end dukkha, and that is the Noble Eightfold Path. So our concept of happiness is not the real reality in life in what the Buddha teach. It's different. Konsep kebahagiaan bagi rata-rata orang adalah berbeda sekali dengan yang diberikan Sang Buddha. Sang Buddha memberikan 4 kebenaran mulia, yaitu yang pertama, kebenaran mulia dari penderitaan atau ketidakpuasan.
kedua kebenaran mulia dari sebab dari penderitaan atau ketidakpuasan itu, yaitu yang tadi sudah disebutkan oleh Bante adalah nafsu keinginan, kebencian, dan kebodohan. Dan kebenaran mulia yang ketiga adalah akhir dari penderitaan, Nibbana. Jadi ketiga akar kejahatan tadi sudah disingkirkan. Dan untuk mencapai Nibbana, Sang Buddha memberikan kebenaran mulia yang keempat, yaitu jalan menuju Nibbana itu, yaitu akan diuraikan lebih lanjut. So, what is the purpose of life? Why are we born? Why are we born to this world? Yeah. A lot of people said, I'm born, or I want to be born because I want to be happy. But in reality, we do not understand what is true happiness. The true absolute happiness is different from the concept of human happiness, right? Our happiness means to get more and more things, to make our senses more and more happy. Example, how to make our senses happy. If someone loves to smoke, so if he doesn't smoke, that is not happiness, right? That is happiness, but that is actually dukkha. Smoking is actually dukkha because it causes lung cancer. It causes others around you to have lung cancer too. So to him is happiness, but it's the wrong concept. It's the opposite. So the purpose of life is actually to understand the Four Noble Truths. The purpose of life is to understand the Four Noble Truths, so that we can live in life without kilesas, thinking that making a lot of money can cause happiness. Not true. Yeah. So once we understand the Four Noble Truths, and when we understand the Dharma, that person really know how to live in life. And the opposite is, if that person do not know anything or anything about the Dharma or the Four Noble Truth, instead of happiness, he's creating a lot of drama. See, like what we watch in television, somebody speeding, and there's drama, you know. And life is actually more of a drama to the majority of the people than a dharma. Yeah. Bante membahas apakah tujuan dari kehidupan, yaitu dalam Buddhisme dikatakan bahwa mencapai kebahagiaan itu adalah mengerti empat kebenaran mulia. Karena penderitaan itu bila dilihat dari sudut kemelekatan pada rokok itu akan hanya menimbulkan lebih banyak penderitaan bagi kesehatan sendiri dan lingkungannya, dan bukan kebahagiaan. Begitu pula bila mengendarai kendaraan terlalu cepat, itu bukan kebahagiaan. Hanya menciptakan suatu drama. Apabila kita kurang sekali menghayati Dhamma, ajaran Buddha, maka kita akan menciptakan drama. Itu adalah pesan dari Bante. That's all. Next. Okay. Baik Bante. Tetapi saya jadi bertanya, sebagai manusia,
tidaklah mungkin kita menghilangkan yang ketiga hal tadi ya Bante, secara sempurna seperti itu, karena manusia dibekali oleh hawa nafsu itu tadi kan Bante, ya itu yang disebut manusia Bante. Jadi sebenarnya di manakah kebahagiaan itu sesungguhnya? Ketika kita mengontrol, memahami itu, mengendalikan, kemudian mengendalikan, karena itu memang bagian dari kita, hawa nafsu itu. Bagaimana Bante? Oke. Actually, the choice is ours. The choice is ours. Yeah. Right. Craving is now. Hateful, hatred, and ignorant. Craving, hatred, ignorant can be minimized. Boleh dikurangkan. Can be minimized. Terpulang. Up to the person, terpulang pada individual. Seperti pepatah Melayu, kalau hendak seribu daya. If you have the will, you have the way. Kalau tidak mau seribu dalih. If we want, we have the willpower. If we don't want, we give excuses. Okay. We are all born. We are all born with senses. Senses like you mentioned just our napsu, that is lust. But if we don't control. If we don't control any hawa nafsu, the lust, the craving, the desire, it's like driving a car. It's like driving a car without a steering. And you know what will happen if you drive a car without a steering. If we drive a car without a steering, it's the same like if we live a life without dharma, or controlling our senses, or managing our senses. Yeah. It's the same like driving a car without a steering. And you will know the result is you will crash. Yeah, yeah. You will crash. And that means, the crashing means you will also crash in life. Yes, yes. Yeah, your life will also be crashed. And you won't be, well, you won't have happiness. So, coming back to the senses, balik. Why did the Buddha leave the kingdom? Where else we people like to go and look for more money? Buddha just did the reverse. Buddha leave the kingdom, leave the money behind, leave the beautiful wife, leave yes. The beautiful. Yeah. That is the method to manage. We don't ask you to become a bhikkhu, yeah. Not everybody can become a bhikkhu and leave everything behind. Yeah. But at least you go to the temple, vihara, you listen to the dharma, and you put into practice. Memang ketiga akar kejahatan itu termasuk dalam watak seorang, yaitu kebencian dan nafsu keinginan dan kebodohan. Itu memang bagian dari kita semua. Jadi berpulang pada kita sendiri, apa yang diinginkan. Bila mengambil pepatah Melayu, bila ada keinginan, ada seribu jalan. Bila tidak ada keinginan, ada seribu alasan. Alasan dalih. Ya, jadi kita tinggal pilih ingin atau tidak ingin untuk mengurangi ketiga akar kejahatan tersebut. Bila tidak mengontrol keinginan kita, diumpamakan sebagai mengendarai mobil tanpa setir, tanpa kemudi, tahu-tahu sudah menabrak. Itu adalah
perumpamaan untuk hidup tanpa kontrol, tanpa dhamma. Dan Sang Buddha sendiri memberikan contoh dengan melatih batinnya meninggalkan istana dan istri dan anak untuk melatih batinnya. Jadi Sang Buddha tidak menginginkan semua orang menjadi petapa, Bante bilang begitu, tapi paling sedikit kita belajar mengontrol batin kita. Demikian. Ya, baik, tadi diibaratkan seperti kita menyetir mobil, ada gas, ada rem, kapan kita harus ngegas ya, nginjak gas, kapan kita harus mengerem, dan itu harus dikemudikan oleh seseorang yang bijaksana tentunya ya Bante. Dan seorang Siddhartha Gautama sampai meninggalkan keduniawiannya, beliau tahu ternyata bahwa segala hal yang di dunia ini tidak bisa kita tidak abadi istilahnya ya, tidak abadi. Bante, ada sebuah pertanyaan, apakah ada manusia yang sepanjang hidupnya itu tidak bahagia Bante? Mungkin yes, the answer. Mungkin di sekitar kita. Yeah, the answer is yes. There are people who never have happiness in the whole life. The whole life. Yes, in the whole life. I think you can even see that in your desa or in your kota. Yeah. Kalau semalam I was in Surabaya. Mm-hmm. Right, I was in Surabaya. I walk through all the streets and alleys, and you can see there are people who are very poor. Yeah. Yeah. And why they are poor? Well, if you go to the another side of the city, you see somebody driving a Mercedes, have a four-story house. And the answer is yes, there are people in the world who have dukkha from the time they are born until the time they die. This is because in the past lives they have not done much merits. Seperti or in the same like in our world now, if one works very hard, he gets the money, he puts some money in the bank, he's putting credit there. The other way is he works hard but he doesn't do dana, he doesn't keep the money, he break all the precepts, you know, womanize, karaoke, you know. So he is using a credit card. One is putting credit in the bank, saving. One is using the credit card of the bank. Yeah. So this person who use credit card is the person who is going to be poor in this life actually. Yeah. The result is this life. And even in the next life. Yeah. That's why we see a beggar's pengemis, yeah. Because they never done good things in the past, they never save, and they never do dana. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. And that is why they are poor from the day they are born until the day they pass away. There is such people. Yeah. Yeah. If we go to India. Yeah. Even in Malaysia also we have, in Indonesia, India, in China, there are. Okay. Or even in America, there are ghettos, we call them ghettos. Yeah. Mostly the Negroes, yeah. Negroes. So they are poor from the time they come to the American world until. Yeah. 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 But some, they are poor halfway and then they get rich halfway. And the other one is rich halfway and poor the other half. So the answer is yes, there are people who are poor from the start to the end. Yeah. Bante menanggapi memang ada
orang yang miskin sejak lahir sampai meninggal, dan itu dapat dilacak sebagai hasil dari perbuatan mereka, yaitu diibaratkan seseorang memakai credit card dan yang lain menumpuk harta tetapi disimpan. Yang memakai credit card itu akan miskin dan tidak akan bahagia sampai meninggalnya. Tapi yang satu lagi akan dapat menikmati dari tabungannya itu dan selanjutnya bisa hidup bahagia. Dan keadaan yang sangat miskin itu dari lahir sampai meninggal itu Bante juga melihat di Malaysia, di India, di Amerika, dan di Indonesia. Seperti itu. Ya, ya. Bante, sebenarnya kalau saya melihat bahwa ada sebuah gambaran yang sangat sahaja atau sederhana dari seorang biku yang hanya memakai dua baju, makan dua kali sehari, itu pun bisa hidup dengan bahagia tentunya ya Bante. Sedangkan di luar sana banyak orang yang dengan nafsu dan keinginannya mengejar harta, tahta yang mungkin sudah Bante tinggalkan pada waktu zaman sebelum pensiun ya Bante ya. Dan itu ternyata Bante sudah memilih jalan untuk hidup bersahaja. Mungkin banyak pemirsa Dhamma TV yang mungkin sekarang sedang mengejar harta, tahta, atau wanita, atau apapun yang mungkin Anda kira bahwa itu sesuatu yang Anda bisa genggam selamanya, ternyata tidak seperti itu, karena kematian akan bisa datang sewaktu-waktu. Bante, kita punya 3 menit terakhir. Bante bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan tentang apa itu kebahagiaan, Bante? Can you make a conclusion for the resting 3 minutes? Yeah. Conclusion. Can. Okay. Happiness is being simple. Simple. Happiness is getting what you need and not what you want. Happiness is simple, simplicity in life. Yeah, a farmer in the desa leads a simple life, but they are happier than a billionaire in the kota or bandar, who might not sleep well, who might not be healthy with all the money. Yeah. Yeah. So a simple life, simplicity in life is happiness. The other happiness is to get what you need and not what you want. We only need 3 meals. Okay. If you take more than 3 meals, you get fat. Yes. And when you get fat, you don't feel comfortable. Yeah. Right? And then you're no more handsome. You're no more pretty. So you want to go for slim, right? So that is all dukkha. So happiness is getting what you need. When you go to the supermarket, you just buy what you need, not what you want. If you buy what you need, you come out with a basket. If you buy what you want, it's a trolley, right? It's a trolley. And then after 1 month, you go back, you see you have a mini market in your house. From the big market, Carrefour, hypermarket, because you take what you want, you buy what you want, you got a mini market in the house already. That is not happiness, because you are spending, maybe you're using a lot of credit card. Yeah. Yeah. Actually, you just have to buy cash enough for the family. Yeah. That is, get what you need, not what you want. That's number 2. And happiness is
true happiness, the absolute happiness is try to be a bhikkhu. Yes. Okay. So, kesimpulan dari Bhaktivedanta Bardo yaitu apakah kebahagiaan itu, yaitu hidup sederhana. Umpamanya seorang petani bisa tidur dengan nyenyak, dan belum tentu seorang hartawan bisa tidur dengan nyenyak. Yang kedua adalah mendapatkan apa yang kita butuhkan, bukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kita bisa membawa pulang semua barang di supermarket dan di rumah menjadi gudang karena hanya ingin memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Dan kebahagiaan yang mutlak adalah menjadi bhikkhu. Promosi itu ya. Baik, baik bhikkhu Kitty Bardo, terima kasih banyak atas segala yang sudah disampaikan. Semoga kita semua mendapat pencerahan, pengetahuan dari apa yang sudah penjenengan atau Anda sampaikan ini. Terima kasih Ibu Mutia atas translatornya tentunya, terima kasih banyak. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita telah belajar banyak pada malam hari ini dengan seorang bhikkhu yang datang dari Malaysia, yaitu Bhante Kitty Bardo. Dan beliau ini adalah seorang seperti kita pada awalnya adalah ya mengejar duniawi, tetapi kemudian sesuatu hal yang beliau lihat pada saat pengalaman melihat kematian, bahwa ternyata kita harus dengan pandai atau dengan cerdas mengisi waktu-waktu di sisa-sisa waktu kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat, yang berkualitas. Dan ternyata sederhana saja kok kebahagiaan itu, menjadi seorang bhikkhu. Menjadi seorang bhikkhu dengan dua baju, dengan makan secukupnya bahagia saja, seperti itu ya. Jadi bagi yang lain yang mungkin sedang mengejar harta, tahta, wanita atau apapun, cobalah sejenak berpikir, untuk apa sih hidup ini? Untuk kebahagiaan yang bagaimana? Baik pemirsa Dhamma TV, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan tentunya saya Satna Dewi berserta segenap kru Dhamma TV mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama atau diskusi kita pada malam hari ini. Baik, ada satu kata kunci kita, yaitu everything is from mind, but mind is not everything, but everything is from mind. So manage your mind. Terima kasih, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.